Pipo yaitu jenis permainan di mana dimainkan oleh beberapa orang anak. Lebih baiknya lebih dari 2 atau 3 orang. Awal permainan yaitu membentuk lingkaran. Di mana dalam lingkaran itu setiap anak menyodorkan tangannya. Kemudian yang tertua baru masuk dan bernyanyi untuk sambil menepak atau menepuk tangan anak-anak yang berikar itu. Di mana lagu itu selesai, berarti anak tersebut harus menyodorkan tangan ke tengah dan meletakkan kepalan dengan jempol ke atas atau ibu jari ke atas. Terus berlanjut sampai hitungan anak semua menyodorkan tangan dan bertumpuk di atas ibu jarinya setiap anak yang bermain. Setelah semuanya membentuk seperti menara, permainan pipo-pipo ini dilanjutkan dengan membuka telapak tangan semua yang akhirnya menumpuk. Setiap anak tangannya bertumpang tindih. Selanjutnya, yang tertua kemudian seolah-olah akan memukul tangan anak tersebut, tumpukan tangan anak tersebut yang bermain. Namun, di antara semua pemain itu ada yang menggerakkan, maka yang menggerakkan tangan seolah-olah takut itu harus keluar dari lingkaran tersebut. Terus bermain kembali sampai tidak ada yang bergerak, berarti selesai permainan. Dalam permainan pipo-pipo mengandung nilai kedisiplinan atau konsekuensi, di mana kita bermain harus konsekuensi dan harus konsekuen serta disiplin untuk mengakui kesalahan, di mana kesalahan atau kekalahan itu merupakan konsekuensi yang harus ditanggung, namun tidak menanggung resiko ataupun hal-hal yang negatif. Namanya permainan tetap menimbulkan kegembiraan dan keceriaan. Demikian permainan pipo-pipo bisa dimainkan dan bisa dilestarikan untuk tetap dimainkan. Terima kasih.